Aduh, ada saingan yang nomor 4 dong. Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham. Di video kali ini aku bakalan tampilin highlightku waktu live stream di festival balap kuda ya. Yang belum lihat, langsung aja dilihat highlightnya gimana. Di situ ada yang menarik sih, ada yang biasanya kita pilih paling kecil itu ternyata kalah. Oke, yang belum lihat langsung aja lihat ya. AWL, aduh AWL-nya berat banget kalau di warung baru lagi. Oke, kita ke lapangan dulu deh buat lomba. Aku ambil ini satu, makan. Seandainya di AM ada kurban, waduh ada kurban ya. Rumah pemotongan hewan aja nggak ada. Bang, kalau main Hero of, nggak ada Komarus. Yang versi cewek yang mana? Hero of Levale. Perasaan cowok aja deh. Lucu semua nih. Ye, balap kuda pasti seru. Walau kena peringatan. Sampai gua mati. Waduh kok mati? Seandainya bisa nikah sama karakter perempuan nih. Clear. Nikah sama Clear. Kalau nikah sama Clear yang ngurus kuda siapa? Yang ngurus kebun siapa? Itu kan keduanya ngurus kebun. Kalau ada dua kebun bisa sih. Coklat buat apa bang? Buat resep. Aku dibuang. Coklat kan dibikin coklat ya, bukan bolu coklat. Coklat bukan bolu. Ngaruh ya bang Mani? Enggak sih, enggak ngaruh. Aku mandi aja. Mandi aja, udah kebiasaan. Kenapa KB ya? Semoga menang. Oke, Indra, thank you. Seandainya bisa nikah sama Mei. Waduh, pedofil dong kalau nikah sama Mei. Nostalgia zaman old. Jadi jangan curang. Jangan curang, aku pakai save and load state aja sih. Pernah kok kena copyright? Pernah. Game Suikoden sih, aku sering kena copyright. Waktu Suikoden itu kena copyright. Waktu main The Warrior juga kena copyright. Oh, yang BTN. Nggak ada, kalau BTN adanya bahasa Jepang sama bahasa Inggris doang. Yang cewek ya. Oke, okay. Kalau yang paling kecil enak, curang boys. Yang menang pasti yang tentu itu tiketnya dikit tergantung amal. Lava menang nyesek. Iya kadang gitu, udah gantian, udah diganti malah Lava menang. Jago emang. Beli tiket dong. Iya benar. Ada Baki Black. Blacky satu dong, gila ini. Kenapa harus satu semua sih? Why? Kenapa harus satu semua? Oh, kita save state dulu. Kenapa harus satu semua? Dua kek. Biar dikali dua gitu jumlah tiketnya. Kalau dikali satu dikit banget. Lagi butuh medalnya. Aku butuh medalnya buat power berry. Seaboy Galaxy Caca Rover Gaya Blacky. Ini ya udah kaya tapi aku butuh medal. Lah, itu yang paling kecil tuh. Lihat tuh yang paling kecil. Lihat tuh yang paling kecil, malahan nggak terlalu menang. Jadi nggak tergantung kan? Nggak tergantung ODDS yang paling kecil. Oke, yang menang nomor 5. Dan ternyata aku kalah. Salah pilih. Kaya yang menang.
Blacky malah nomor 3. Padahal paling kecil. Padahal paling kecil tuh, paling satu dia. Siapa tadi menang? Kaya ya. Iya, Kaya tadi menang. Wih, 5 dong. Lumayan tuh 5. 5 kali 99 lumayan dapat tiket ya. Dapat tiket, dapat medalnya nanti. Itu enggak tergantung emang kalau yang kecil. Kalau ada yang di bawah 10 itu antara itu deh yang menang. Pokoknya yang ODDS-nya di bawah 10 mereka besar kemungkinannya bisa menang, enggak tergantung yang paling kecil. Kira-kira sampai jam berapa? Belum tahu sampai jam berapa. Pokoknya sesuai judul deh. Sampai lomba festival balap kuda, lomba masak itu pasti aku lewatin. Itu kurang ibadahnya jadi kalah. Kurang ibadah dong. Bang mau sampai jam berapa? Dadah mama naik dulu, oke. Okay. Tapi kalau menang alhamdulillah. Judi terasa, tapi kalau menang alhamdulillah ya. Oke, okay, Kaya. Dia udah kaya jadi kaya. Warna kuning ya. Tuh. Yang Blacky-nya masih aja di urutan berapa itu, enggak terlalu depan. Itu kan game gimana tuh? Kaya, Caca, Blacky masih kayak gini dong posisinya ya. Aku kira bakalan berubah. Blacky-nya jadi nomor 2. Ting, tiketku udah jadi banyak. Tiketku jadi banyak. Oke, okay, pas. Aku beli power berry dulu. Ku beli power berry. Akhirnya power berryku komplit. Kena azab kudanya. Aku beli power berry dulu deh. Tukar. Kan enak, power berry-nya cukup. Asik, powerberry-nya lengkap. Oke, kita beli tiket lagi. Aku lihat ODDS kudaku berapa. Di tahun kedua ODDS kudaku 30. Sekarang jadi berapa? Sekarang berapa ODDS kudaku? Yes, di bawah 10, 4 men. 4. Yeay, akhirnya dilatih jadi ODDS-nya jadi kecil. Kemarin di tahun kedua ngelatih kudanya kurang banget, ODDS-nya 30. Aku pilih kudaku 99 lah. Ya ikut lomba bang, lombanya yang ketiga. Bang besok minggu abang live lagi nggak? Live kok Fitra. Kayak monyet kan bukan ya mas. Bang punya aku udah tanggal 7 full tapi hidup. Lu nawarin kerja, biasanya tanggal 15 Dita. Biasanya tanggal 15 dia nawarinnya. Kak suaranya lucu. Jangan lupa direkam terus bikin video terpisah kayak kemarin. Aku ini aja, highlight aja Arthur. Aku bikinin highlight aja kayak yang kayak tadi pagi aku upload. Bang kok berapa hari ini suara abang lucu banget sampai nyanyi gitu. Iya kah? Tuh nggak ikutan balap. Ini baru ikutan balap. Komplit. Balap ikut balapannya yang terakhir. Pokoknya balapan yang ketiga itu baru kita ikut. Kalau kudanya udah gede. Kalau kudanya masih kecil ya nggak bakalan ikut. Kalau milih ODDS-nya yang kecil biasanya dapat medalnya dikit. Iya, digali ini tuh. Pokoknya tiket kita yang kita beli dikaliin sama ODDS-nya. Gue nggak mau banyak komen. Kalau lanjutin dong emangnya yang versi ceweknya. Ini yang versi ceweknya nggak tahu tuh. Fitrah, kenapa yang versi ceweknya itu ke apa ya? Kesetak waktu udah nikah sama cowok. Waktu nikah ya, terus kasih nama panggilan cowoknya atau suaminya, dia malah ini apa? Dia malah kesetak. Save state, iya save state-nya nanti habis ini, habis diumumin urutan.
Bersiap, mulai. Aduh, ada saingan yang nomor 4 dong. Yes, menang. Ini berjuang Aan Kun. Bang, nama asli abang siapa? Nama asli ku Aan. Bang, aku makan sate padang. Oke, lanjut. Pasti menang. Gue ramal akan kalah. Menang kok, menang. Like, nomor 1 like. Mati, nomor 2. Kok nomor 2 namanya mati ya? Meti mungkin ya. Dipanggilnya Meti. Itu nomor 3 namanya for you mom. Oke. For you mom. Nomor 3 namanya for you mom. Tambahan gue hancur. Jika kau ingin melakukan medalimu dengan hadiah, minta padaku di meja resepsi. Udah semakin di depan. Nice. Yeay, kita dipoto. Akhirnya dipoto sama kuda. Aku senang kamu ngurus dengan baik, like. Iya. Aku terkejut kebanyakan orang berlatih untuk balapan sejak mereka masih muda. Kujuluki kau Raja Petani tahun ini. Wih, masa sih? Menang balap kuda jadi Raja Petani? Apa hubungannya? Kano, Kano masuk. Juara keempat, habis dibaca, apa sih? Cheese. Aku menantikan tahun depan. Oke, Barley. Tukar perhiasan tuh, Bang. Ini ya, tukar perhiasan aja ya. Kayak film. Ori menang. Yang foto AM bukan kamu, Kak. We are the champion. Like Yagami. Bahaya dong kalau like Yagami. Oke, kita tuker sama perhiasan buat istrinya lah ya. Buat perayaan dia nanti kalau dia udah lahiran.